Baik. Vaksin aja, Pak. Vaksin. Iya, iya. Langsung aja. Langsung aja. Ringki aja dulu sebentar. Iya, di dalam aja. Oke, sini aja, Mas. Sebentar aja. Iya, iya, iya. Dia sosok Vanessa sendiri di mata Mas Gilang seperti apa sih? Saya dekatnya sama Bibi. Ya, kalau Vanessa sama Bibi selama ketemu sama saya selalu bareng, nggak pernah sendiri-sendiri. Jadi Bibi sendiri orangnya pekerja keras, emang dia emang belajar bagaimana bisa seperti saya sebagai seorang pebisnis, dia benar-benar pengen bisa sukses seperti saya. Tapi sebenarnya berkunjung ke Surabaya itu ingin bertemu Mas Gilang juga dalam acara apa, Pak? Jadi pas acara selesai acara dia pamitan, dia bilang ke saya akan ke Surabaya. Mau ngapain, Mas? Dia bilangnya mau di Surabaya, kan dia punya pabrik yang memproduksi usahanya dia. Jadi dia mau ke Surabaya, mungkin ada tujuan itu. Oh gitu, jadi berarti sehari sebelumnya atau beberapa sebelumnya? Sehari setelah acaranya MS dulu. Oh, sehari setelah acaranya MS. Oke, Mas, untuk gala sendiri, berniat nggak sih menjadi ayah asuh? Saya nggak punya kapasitas di situ, tapi jika diberi kesempatan, ya kita siap untuk membantu gala lah. Mungkin diperjelas lagi, tadi ada firasat apa sih, Mas, atas kepergian Pak? Firasatnya kemarin pas acara, jadi satu hari sebelum acara kita ada launching di Ritz-Carlton Jakarta, kita ngundang Vanessa sama Bibi salah satunya. Dan kata istri saya, yang pertama, Bibi dan Vanessa itu pelukan tuh biasanya kita cuma cipika-cipiki, tapi ketika pelukan tuh katanya pelukannya lebih erat gitu. Dan pas acara lebih banyak diem, biasanya kan Bibi sama Vanessa ini kan orang yang meriang ya. Jadi orangnya emang bener-bener nggak pernah diem, dan kemarin pas acara lebih banyak diem. Respon Mas Gilang sendiri atas firasat Mas Gilang itu apa, Mas? Kalau saya, firasat dari mereka saya nggak menyadari, yang menyadari si Sandy. Mas Gilang terkait gala lagi, tak kabarin mereka berdua, Vanessa dan Bibi sudah menyiapkan wasiat apa dia mau pergi. Mungkin pengetahuan nggak sih, Mas, wasiatnya untuk gala apa, Mas? Asuransinya itu, si Bibi dan Vanessa memang memprioritaskan si gala, karena menurut dia gala lahirnya penuh dengan perjuangan. Ketika besar, sayangnya Bibi dan Gala tuh luar, sayangnya Bibi dan Vanessa ke Gala luar biasa. Dan ketika ditinggalkan, ya kasihanlah Gala, dan saya siap untuk pokoknya apapun yang dibutuhkan, saya siap membantu. Tapi terkait wasiatnya sendiri, isinya Mas Gilang belum tahu. Nggak tahu. Ceritakan gitu, Mas, ya? Nggak, saya nggak punya kapasitas di sana. Saya di sini cuma temannya, sahabatnya, siapa? Bibi dan Vanessa itu. Dari istri sendiri, Mas, Mbak Sandi, memang ingin ikut mengurus, kan? Ya, kapasitas kita bukan situ. Pokoknya jika kita diberikan kesempatan, kita siap pokoknya itu aja. Ya, oke, ya. Makasih ya. Terima kasih.